Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat saya buat teman-teman semua. Oke, hari ini, aduh, saya minta maaf nih udah teman-teman semua, udah hampir 2 minggu saya ya posting video untuk di YouTube saya, karena hampir 2 minggu lebih ini saya kebetulan ada pekerjaan untuk membantu ngolah data hasil ngedrone hampir minggu 2 minggu berturut-turut itu teman-teman semua juga, dan itu kita pergi ke Kabupaten Bengkalis. Nah hari ini kita akan melakukan perjalanan ngedrone di Kabupaten Bengkalis, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang berada pada kawasan pesisir. Dan kawasan Kabupaten Bengkalis ini secara administrasi memang berada pada kawasan pesisir dan berbatasan langsung dengan dengan negara Malaysia, dibatasi oleh Selat Malaka. Nah, kebetulan yang ingin kita kerjakan hari ini kebetulan ada request terhadap pekerjaan untuk membantu melakukan kajian terhadap pembangunan jembatan. Jadi kebetulan kita dipercayakan dari IB Studio untuk membantu melakukan proses dokumentasi dan melakukan survei untuk pemetaannya dan area mappingnya. Jadi lumayan memakan waktu. Nah, oke. Perjalanan kita memang hari ini kita mulai dari Kabupaten Kampar, mungkin karena saya domisili sekarang di situ, dan kita akan berangkat ke Kabupaten Bengkalis. Nah, di sana itu memang makan waktu perjalanan, kita berangkat pagi karena hari itu kita cuman dikasih jadwal sehari. Jadi kita memang berangkat pagi jam 3-an pagi menuju Kabupaten Bengkalis. Oh enggak, kita berangkat hari itu pertama berangkat dalam rangka survei pertama itu berangkat pagi, sampai sana jam 10 jam 11-an kita ke sana nyampainya. Dan nah, ini kita udah di lagi nunggu instruksi untuk masuk untuk kendaraan motor. Jadi kalau ke Pulau Bengkalis itu memang untuk Sabtu Minggu itu jumlah mobil-mobil yang masuk itu panjang. Jadi karena kita cuma mengagendakan sehari aja, insya Allah selesai. Kita nggak perlu bawa mobil ke lokasi, jadi mobilnya kita tinggal di Pakning. Jadi kita titip pasangan di Masjid Al Iman. Jadi kita naik motor aja ke lokasi karena kita mengejar waktu. Dan ini kebetulan cuaca agak siap hujan, agak mendung, mudah-mudahan siang sih insya Allah panas ya. Tapi tetap ikutin. Mobil sengaja kita tinggal di Pakning, di kawasan pinggiran sebelum menuju ke Roro Kabupaten Bengkalis, karena kita khawatir kalau kita menggunakan mobil ke lokasi, jadi kita akan ngantri di Roro itu berjam-jam. Jadi karena kita menghemat waktu, kita memang sudah ditunggu dengan tim kita di sana, satu orang bernama Nico di sana kita ada ditunggu. Jadi kita sudah dipersiapkan satu kendaraan untuk berdua bersama asisten pilot drone saya, observernya, dan juga nanti membantu dalam proses ngedrone. Jadi kita menggunakan motor menuju lokasi. Nah, memang ini mungkin ini perjalanan kita ini memang misi kita hari ini memang lumayan jauh karena terhitung 4-5 jaman juga dari kota
Pekanbaru menuju Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Kecamatan Bengkalis. Jadi lama perjalanan juga menyita waktu kita di sana. Nah, jadi kita langsung masuk ke Roro dan menunggu beberapa menit, dan setelah penumpangnya penuh dan terisi semua di Roro Bengkalis. Karena di Kecamatan Bengkalis ini sebuah pulau yang berada di kawasan pesisir Riau, jadi memang dua kecamatan ini dalam satu pulau ini memang satu-satunya jalur akses ke sana cuma menggunakan Roro. Jadi itu yang menjadi kendala. Nah, setelah kita menyeberang, memang malam harinya sebelum kita berangkat itu cuaca di Pekanbaru, Gampar dan sekitarnya hampir semua di Riau ini mengalami hujan yang cukup merata dan cuacanya cukup mendung. Jadi rupanya sampai di sana juga hampir sama. Jadi setelah kami naik motor juga, setelah turun dari sudah sampai di Pulau Bengkalisnya, kita sudah naik motor, itu menggerimis sepanjang perjalanan. Aduh. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya, ini bisa nggak menurun ini? Karena kita pertimbangan dari lokasinya itu memang jauh tempat orang jual-jual makanan, makan siang, dan sebagainya. Jadi kami sebelum menuju ke lokasi itu, mengingat itu udah jam 11-an lebih juga, hampir jam 12, kami mengambil keputusan untuk membeli makan di jalan, di daerah setelah keluar dari pelabuhan Roro.